Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox Shinobi Origin. Dan guys, gua sudah levelnya mentok nih, 100. Udah S minus ya. Dan sekarang gua kan bingung ya, kenapa ya gua gak bisa naik lagi ya. Ternyata gua cari-cari, ternyata kita harus tier up namanya ya. Kita harus melakukan exam. Sebenarnya bukan exam sih, itu kayak tiering. Jadi kayak prestige gitu, kalian ngulang lagi ke level paling bawah. Dan by the way, ini gua udah punya salah satu skill terkuat di game ini ya. Itu adalah Great Fire Annihilation. Jutsunya siapa itu ya? Kalau nggak salah sih Itachi. Bentuknya seperti ini. Ini api. Api kuat banget. Itu parah. Lebar banget kalian lihat. Dan damage-nya tuh sakit ya kalau kena. Udah lebar, sakit. Lalu orang yang kena tuh jadi kayak nge-stuck gitu loh. Nggak bisa gerak kemana-mana. Efeknya kayak efek waktu kena angin. Dan itu, wah, sakitnya lebih parah sih ini. Tapi ya tetap ya, kalian butuh 35 grips untuk nge-unlock skill ini. Yang berarti kalian harus ngebunuh 35 orang ya. Dan itu sangat gila teman-teman. Parah nyarinya gimana. Gua aja sedikit curang sih. Cari gripnya gua sedikit curang ya. Karena gua bekerja sama dengan jadi kita tuker-tukeran grip gitu. Dan sebelumnya kan gua kan mainnya di hard mode ya. Ternyata kalau kita main di easy, yang live-live itu nggak ada guys. Yang artinya kita bisa tuker-tukeran grip kayak gitu. Gua kan nggak tahu kan tadinya kan. Gila lu tuker-tukeran grip. Live gua hilang dong nanti, ngulang lagi gua. Ternyata enggak, kalau kalian di easy mode kayak gua sekarang nih, gua lagi di easy mode. Itu nggak ada live di atas ini ya. Live-nya hilang tuh. Jadi kalian bisa mati berapa kali pun ya. Dibunuh sama orang. Ya tapi paling duit kalian hilang sih. Ya memang lebih baik jangan mati sih, tetap aja ya. Tapi kalau tuker-tukeran trade jadi kayak gak ada masalah kan. Misalnya gue mati, dia juga matiin gue gitu. Dan duitnya juga kembali. Jadi gak ada masalah. Oh iya, dan gue juga sudah mendapatkan jutsunya Tsunade ya. Tsunade, kalau kalian tahu Tsunade Hokage kelima. Nah itu nih, ini yang kayak gini nih. Nah, apa sih namanya, gue lupa ini. Kuchiyose-nya apa gitu, gue lupa namanya. Tapi gue punya kekuatan kayak gini juga ya. Jadi gue bisa nge-heal. Lalu gue juga punya kekuatan serangannya itu, serangannya kayak serangan Tsunade gitu loh. Sakit banget. Dan ada yang serangan kayak gini nih, duar, ngehantem tanah. Sebenarnya banyak sih ini yang healing, nanti gue coba review lagi deh. Mungkin nanti gue akan bikin video tersendiri lagi untuk nge-review healing art ini. Namanya healing art ya teman-teman. Sekarang kita akan tiring dulu ya, tired up dulu. Dan untuk tired up kita harus pergi ke sana tuh. Kalau kalian ada lihat item-item di sana tuh, ini setiap kali kita gerak dia ngikutin kita tuh. Nah, itu adalah tempat untuk melakukan tiring ya, untuk kita tired up. So, let's go. Oh ya guys, sebenarnya pas kalian level 80 tuh kalian ada kayak exam lagi ya, tapi examnya tuh sama kayak Chunin kemarin, jadi gua nggak rekam lagi karena itu sama persis turnamen juga sama. Kalian mesti menang lah ya istilahnya. Jadi gua nggak ngerekam, jadi gua langsung rekam yang tiring aja ya, karena memang ya sama aja sih sebenarnya, jadi ya gua nggak rekam aja gitu aja sih. Oke teman-teman, ini dia untuk tired up, kalian mesti kesini ya. Yang ngambang-ngambang di udara tadi, item-item kecil tuh ini ternyata nih, ini dengan gerakan ngikutin kita kan tuh. Dia akan kelihatan dari manapun kalian ya, tapi pasti kecil kayak tadi sih. So, ini kalian tahu nggak ini siapa? Kabuto teman-teman, dia Kabuto ya. Rambutnya kok kayak Madara ya. Oke lah, ini ada apa? 0/4 ini apa maksudnya? Kita butuh orang lagi atau gimana? Coba kita coba langsung lah ya. Oh tuh kan tier turnamen, oke. What? Wow guys. Oh my god. Ini, wah, sadis. Wah yang bener aja coy. What the? What? Ini
Wanjay banyak banget. Woi, gimana? Kita bunuh, harus bunuh mereka semua. Wow, you better be kidding me. Jutsu, electric floor. Wow, gimana cok itu ngebunuhnya? Woi, udah tebel, sakit. Wah, gila. Oh iya, pakai jurus api. Fire jutsu. Terbangkan mereka semua. Jangan ada yang mendekat. Wah, gila, parah. Kita mati deh. Ah, tidak. Wow. Teman-teman, udah setengah darah sih mereka. Oke, berarti fire jutsu berguna banget ya. Sip, kita kumpulin dulu mereka semua deh. Ini kenapa lagi kebalik, woi? What is that, man? What is that? Biarkan ini, kita kumpulin mereka dulu semua. Baru kita bakar semua dari jauh ya, supaya gak ada yang ngedeket kesini. Oh my god, mereka tetap ngedeket dong. Sakit cuy. Dan jutsu gue berhenti ya kalau diserang gitu. Kalau gitu kita pakai yang electric floor aja deh. Pakai yang ini aja nih. Itu juga sakit sih sebenarnya. Cuman damage-nya gak sesakit api ya. Kalau gak kena semua, kita pakai api lagi deh. Gue lupa gue punya serangannya Tsunade ya. Ini salah satu serangan Tsunade yang paling gila nih. Bam! Bam! Pergi kalian semua. Oh my god. Itu sampai gak punya stamina deh. Ini kita mesti ngelawan 3 kali guys. What the hell? Serius ini? Mesti perang kayak begini lagi. Komputer gue nge-lag tadi. Akan ini. Nice. Akhirnya teman-teman, satu lagi nih, tinggal NPC terakhir ya. Akhirnya wave pertama selesai. Wave kedua teman-teman, ini gue pakai angin kayaknya deh, harus deh, karena kalau pakai api dia masih bisa nyerang gue ya. Di area sebenarnya besar yang api ini, cuman nggak tahu kenapa kok dia masih bisa nembus ke gue ya, gue nggak ngerti juga sih. Listrik ya, pakai listrik. Wah gila teman-teman, parah banget ini, banyak banget coy. Kumpulinnya mereka semua. Kam, you sampai nge-lag gua. Kita pakai angin. Anginin semua mereka. Gak ada damage dong angin gua. Udah pakai api aja lah ya guys ya, kayak tadi ya. Ini parah sih. Wah, sadis. Banyak banget. Woi. Oke, kita pakai api. Ini kenapa masih ada di sini? Wih, komputer gue nge-lag, guys. What? Ada jockey di sini. What the hell, man? Bakar. Wah, parah. Wah, parah yang jockey ini. Para yang jokey. Lompat aja teman-teman, nggak bisa ini parah banget. Ada kayak player anjir di sini. Bakar ya mereka semua. Ada yang kayak jokey gitu oh. Bakar mereka semua teman-teman.
bakar. What? Itu apa sih narik-narik gua gitu anjir, OP banget woi. Kuchiyose gua enggak ngapa-ngapain lagi. Cuma ngeheal doang ya. Emang iya sih Kuchiyose-nya Tsunade memang tidak berguna, teman-teman. Tapi ya berguna buat ngeheal sih sebenarnya ya, cuma enggak bisa nyerang gitu. Wah, ini gua terpaksa pakai electric floor ya, teman-teman, karena gua butuh mana untuk menghindar gitu kalau diserang loh. Ini parah banget sih. Banyak banget cuy, lihatlah. Gimana cara gua menang nih? Pakai api. Katon. Oh my god, tuh kan gua tarik lagi kan? Curang banget ya. Tapi mereka masih mental gitu sih, bagus ya. Terbakar lah kalian semua, terbakar. Mantap. Itu yang kebalik-kebalik. Nantilah ya, ngurusin deh. Yang kebalik-kebalik nanti dulu deh. Ih, bete gua. Electric floor. Wah, parah. Itu yang kebalik-kebalik gimana coba? Mantap. Oke, oh ya, teman-teman, Jokey itu klan ya, teman-teman. Di sini klannya Heisei Hyuga. Klan Hyuga. Kalau Jokey itu Hyuga, kalau di sini Uchiha itu Akuma. Lalu kalau klannya Senju itu namanya Azarashi atau apa gitu. Eh, bukan, beda. Season kalau di sini. Season. Gue harus nge-heal, teman-teman. Ini enaknya punya healing art begini. Lihat tuh, gue nge-heal dong. Mantap dong. Gak salah dong. Mana lagi yang kecil-kecil? Zetsu putih dulu deh ya. Tinggal satu. Oh, ada dua. Yeay, kelar. Ah, satu lagi, teman-teman. Wave terakhir ya, ini kayak paling susah nih. What? What the fuck? Oke, teman-teman, ini karena tadi entah kenapa error ya, jadi gue ngulang lagi. Dan karena tadi duitnya hilang ya, kita mesti bayar nih kalau mau ujian tire up ini nih, bayar 2.000. Karena duit gue tadi pas 2.000 ikut ujian ini, lalu gagal ya, itu hitungannya gagal. Lalu duit gue hilang 2.000, teman-teman. Luar biasa ini game, saya sangat suka game ini. Hai. Oke. Begitulah ya, jadi gue udah farming lagi sampai 2.000 nih. Lihat, itu 2 jam lebih, teman-teman. Parah bener-bener. Tapi ya gini lah guys ya, emang belum rilis full sih game ini, jadi ya memang masih banyak bug seperti ini. Jadi ya dimaklumi saja ya. So ya udahlah, kita akan mulai lagi ya ujiannya lagi. Bayar loh ini 2.000, teman-teman. Lihat, duit kita hilang. Ini tadi kita gagal di wave kedua ini kan, ngebug dia. Please dong, jangan ngebug lagi dong. Ini gue udah bener-bener nih ngalahin mereka dengan sepenuh hati ya. Please dong, jangan gagal. Please, jangan gagal. Yay. Berhasil. Nah, gitu dong. Lanjut ke wave ketiga. Gini dong, teman-teman. Akhirnya kita akan menyelesaikan tire kita di sini ya. Terakhir nih, teman-teman. Wave terakhir. Dan sepertinya mereka bertambah kuat ya. Oh, mantap. Gua tahu caranya sih, gampang. Kita pakai api tapi mesti muter ya. Dan ini apinya emang sedikit agak bagi sih. Jadi mesti paling enggak dikasih ke tanah deh mereka. Nah, kayak gitu. Gila, banyak banget anjay. Sabar. Gua ngedes dulu. Fire annihilation. Dan arena ke depan, nah mati deh. Udah kayak jagung, kalian lihat. Kayak jagung. Pop. Bikin popcorn gua. Wih, banyak banget ya tuh dari syarat semua. Cuman yang gede-gede doang nih.
Yang ini susah nih teman-teman. Yang pakai pedang tuh susah tuh. Yang ini sih gampang. Bakar semua. Udah kayak jagung. Demen gua ngeliatinnya. Hei, jangan mendekat. Hei, jangan mendekat. Mau mendekat ya kamu? Tidak bisa. Udah setengah darah tuh. Itu Zoro ya? Ada 3 Zoro di situ, teman-teman. Ada 3 Zoro di situ, tapi pedangnya cuma satu. One eternity later. Ini yang Great Fire Annihilation parah banget sih makan ininya, makan chi-nya gede banget ya cakranya. Tapi worth it sih, memang sakit. Kalian lihat dah. Apa coba, luas banget ini. Sedikit OP ini. Oh, matikan dia. Nah, kelar teman-teman. Kelar juga akhirannya ya. Oi, Abang Kabuto, saya sudah selesai nih. Yay. Nah, kita ada pilihan tuh. Mau tire prestige atau race level. Kalau race level ya level kalian bisa naik ya, bisa lebih dari 100. Untuk sekarang gue mau tire dong. Nah, kalau kita tire ini kita akan unlock beberapa skill-skill yang emang syaratnya harus tire pertama ya. Dan kita juga bakal dapet duit nih katanya. Dan extra point status untuk membuat kita menjadi lebih kuat. So, iya dong, kita mau tire dong ya. Confirm. Teman-teman lihat, gue level 10 lagi. Dan gue umurnya jadi 8 tahun lagi ya. Jadi bocah lagi, lihat. Tapi baju Jonin mantap gak? Duitnya dapat berapa sih? Wow, 3000. 3000 teman-teman. Lumayan ya. Nah, itu buat bisa buat beli pedang atau bisa apain gitu lah, gampang. Poinnya dapat berapa? 30, mantap. Tuh, skill kita ada enggak? Apa kita harus unlock lagi? Oh, kita harus unlock lagi ya. Oke deh, oke. Skill kita harus unlock lagi ya, tapi enggak masalah sih sebenarnya. Kita udah bisa ambil Rasengan nih. Rasengan. Ini yang gue pengen lihat sih, sama Win Rosen Shuriken. Ini sih mantep banget sih pasti. Nanti kita ambil lah ya. Yang fire, apa kita masih butuh grip lagi enggak? Please dong, jangan dong. Jangan butuh grip. Ah, my god. Look at that, kita butuh 30 grip lagi, teman-teman. 30 grip. Mantap jiwa, gak? Oh my god. Ya sudahlah ya. Kalau begitu kita akhir aja video kita untuk kali ini. Untuk yang healing art-nya nanti gua akan bikin video tersendiri lah ya untuk ngebahas tentang itu. Atau bahkan gue bisa ngadain enggak sih sekarang? Kayaknya enggak bisa deh. Oh my god. Gua mesti beli lagi, teman-teman. Ini 3500 harganya, teman-teman. 3500. Mantap jiwa. Oh my god. Tire up tuh benar-benar hilang semua ya, teman-teman. Jutsu kalian hilang, art kalian hilang, semua hilang. Jadi ya lebih baik kalian gak usah macam-macam dulu di tire yang masih nol ya. Aduh, ya sudahlah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Ciao.